Yo, halo Ci, gue Lutfi, dan ya, ini harusnya jadi video singkat tanpa intro sama sekali Ci. Karena ya, untuk di video kali ini ya, ku bakal nunjukin kepada kalian efek ketika pedang muram masa ini ada di mode rage mode Ci. Jadi kalau misalnya udah ada rage mode, ini sword kayak ada beda skillnya Ci. Jadi kalau misalkan skill yang biasa kan, kita langsung ke bagian yang skill jet yang biasa coba ya. Kan kayak biasa gitu doang ya, kayak slash 3 gitu doang ya. Yaudah kita langsung gas aja guys, showcase ke bagian yang full rage mode aja deh. Karena kalau misalkan yang belum full rage mode, pasti kan udah lihat di video yang tadi gitu kan, yang tadi udah aku upload. Jadi kita langsung gasin aja gitu kan ke bagian yang full rage aja Cuy. 3, 2, 1. Kita bakalan gebugin dulu aja musuh yang paling terdekat gitu kan. Karena ya kalau misalkan semakin tinggi rage modenya, maka kan semakin sakit juga serangannya Cuy. Nah, kalau misalkan udah kayak gini gitu kan, efeknya udah berapi-api, kalian pencet yang apa yang calamity slash, beda banget kan efeknya? Beda banget kan efeknya? Beda banget kan efeknya? Gila ini anjir sword. Buset banget, cok. Ternyata ya ada yang mode rage modenya gini, cuy. Dan kalau misalkan skillan jetnya itu beda banget, cuy. Lihat ini. 3, 2. Oke. Jadi ya, intinya kalian mengerti gitu kan. Karena ya tadi ya ternyata showcase-nya masih kurang. Jadi ku tambahin juga di video kali ini, cuy. Dan ya, jadi ya emang ini kayak napas naga kalau misalnya lihat basket kayak gitu, kayak maju-maju gitu kan. Keren gak sih? Tapi saya kalau misalnya mode rage mode itu ya cuman sebentar doang. Jadi gak terlalu lama cuy. Kalian harus basket attack lagi baru bisa nge-skill lagi. Tapi kalau misalkan udah basket, oh udah apa, udah kayak rage mode gini, kalian pencet skill yang X gitu kan. Si gila banget kan? Itu dia untuk showcase singkat mengenai apa, mengenai pedang murah masa ini yang udah di full awaken dan udah di mode rage mode yang udah max banget sih. Oke, thank you banget yang udah join. Sorry banget tadi yang di video yang awal tuh gak ditunjukin karena aku juga baru tahu gitu kan. Klik join, jangan lupa 3 klik dulu aja. So semua, dan see you guys in the next video lagi kawan. Ciao semuanya.